Hai korang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebenarnya on the way nak balik kampung ni. Aku nak balik Perlis. So sekarang aku dari KL sebenarnya. Tadi aku pergi Times Square sebab ada kerja sikit. Aku nak ambil barang kat situ. So sekarang aku baru bertolak dari Times Square. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 3.32 petang. Kalau ikut navigator, ikut maps, lebih kurang 6 jam 1 minit aku akan sampai Perlis. Tapi aku rasa mungkin aku tak terus ke Perlis aku sebab aku mungkin akan singgah beberapa tempat dulu. Sebab mungkin nak makan ke kan. Mungkin nak singgah lepak-lepak sekejap ke, ambil gambar, tak tahu. Jadi kita tengoklah macam mana perjalanan aku nak balik ni. Sebab sekarang dah pukul 3 lebih ke setengah. Aku takut kejap lagi, takut lambat sikit. Kalau lah kita keluar lambat sikit dari KL, aku takut nanti kita stuck dalam jam sebab orang balik kerja kan. So aku rasa aku kena cepat-cepat keluar dari KL, berambus dengan segera. Sekarang dah start jam. Hujur aku ada tapau kopi ni. Aku pergi kat ni, kat Mamu Coffee ni. Mamu ni, dia depan rumah aku. Depan rumah aku ada jalan raya. Depan raya tu. So dia seberang jalan daripada rumah aku lah. Ada kedai kopi ni, Mamu Coffee ni. Dia punya harga kopi tak mahal sangat tau. Lepas tu, aku paling suka, aku tak tahu lah. Mungkin sebab aku kan tengah elakkan Starbucks kan. And then aku duk discover beberapa tempat kedai kopi lain lah selain pada Starbucks. And then dekat depan rumah aku ni, memang aku dah pernah pergi pun dekat Mamu Coffee ni. Lepas tu dia ada menu dia yang memang aku rasa macam sedap gila. Dia punya chocolate muffin memang sedap gila, lagi sedap pada dekat Starbucks. Lepas tu lagi satu, dia punya menu yang aku rasa macam memang setiap kali aku pergi aku akan order adalah dia punya croffle. Dia macam croissant tapi dia buat dalam waffle punya machine tu, tahu tak? Kau faham tak? Kau faham lah kot eh? Ada gambar, nanti aku letak gambar. Lepas tu dia buat dalam bentuk macam pizza tau. Dia letak ada sausage, ada pepperoni, chicken pepperoni. Lepas tu ada mayonis, ada cheese, ada sauce apa semua. Aku memang suka gila. Dah murah. Lepas tu puas hati pula. Memang aku sentiasa pergi, setiap kali aku pergi situ, aku buat kerja apa kat situ, aku akan order yang tu. Lepas tu dia punya americano. Americano dia standard lah. Aku rasa tak adalah kata sedap gila apa. Standard lah kot. Tapi okay lah, just nice lah. Dengan harga dia pun tak mahal sangat. And then lagi satu yang penting, dekat depan rumah, at least kita support local coffee shop. So aku sempat tapau ni, dapatlah teman aku untuk nak drive sepanjang berapa ratus kilometer ni. Sekarang ni aku dah stuck dekat sebelum tol jalan Utah lagi. Aku tak tahulah pukul berapa baru nak lepas. Hopefully sekejap lagi lepas aku ni. Okay, sekarang aku dekat ladang pick up. Aku stop jap sebab aku nak kencing. Lepas tu aku nak solat asar. Tapi wujud lah, ini parking macam tak usah cari sangat. Dia macam pada masa yang sama, macam dah start lapar juga tau ni. Dia macam nak terberak kat pada masa yang sama ni. Okay, kasih. Okay, aku dah settle solat semua dah. Cumanya aku tak berak tadi. Sebab apa? Sebab aku tidak lagi lah. Kalau aku nak berak, aku cari toilet lain. Lepas tu aku beli ni, aku beli bola ketam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam lapar gila ni. RM3. Satu cocok RM3. So aku beli dua cocok RM6. Lagi satu. Tapi yang ni sekejap lagi makan. 5.31. Aku sambung drive sah. Sekejap lagi aku sambung record balik. Aku dah malas sangat nak drive ni. So aku biar je dia drive sendiri. Oh ni terowong ni dulu kecil-kecil. Kalau tiap kali lalu, kalau tidur abah aku akan kejut. Mak aku akan kejut. So kalau tak kejut, lagi dah terlepas terowong. Oh dia punya tantrum tu. Tak tahulah nak cakap level apa. Tapi level lain lah tantrum tu eh. Okay, dah lepas terowong lah. Dia cantik depan ni view ni. Ya Allah. Sebab dia macam ada awan. Lepas tu dia ada bukit. Dia ada awan, dia ada bukit. Dia ada awan, dia ada bukit. Dia ada awan, dia ada bukit. Dia macam bertingkat-tingkat. Oh nampak tu? Oh tak tahulah kau nampak ke tak. Cantiknya. Tadi lagi cantik. So aku stop dekat Sungai Perak jap sebab aku nak isi minyak. So kita isi minyak ni jap. Adeh, weh, dapat ninja ni sebiji. Oh. Tak tahu kau nampak ke tak. Tapi itulah, cantik gila weh. Gurun, R&R Gurun. So aku berhenti jap sebab nak terkencing, nak terberak semua dia kan tadi aku tak berak. So aku berhenti dekat R&R Gurun ni, ada toilet, so boleh lah. Tadi aku stop jap, aku nap. Macam ngantuk gila, mata dia macam liat gila-gilanya. Tapi ni aku beli kacang lah. Aku beli kacang premium nuts dekat R&R Gurun ni. Ni pun RM4.50 weh. Bukan besar mana pun. Aku rasa dia lah kot dalam berapa ratus gram ni. Mungkin 100 gram ni kacang ni, nampak?
Ni antara kacang yang aku suka lah. Kacang yang macam kacang tanah, tapi dia salut dengan tepung yang kalau kuning mah. Bukannya kacang yang macam dalam colour putih tu, bukan kacang yang yang putih kat dalam yang luar kuning tu kan. Ni dia macam luar dia tepung, tepung colour kuning je. Kalau kau gigit dalam dia, Allah, dalam dia ada ni, dia dalam ni, ha, dia salut dengan tepung colour kuning. Actually video on the way balik ni bukan ada apa sangat pun, tapi aku buat sebab aku nak test lens baru ni. Sebab aku baru beli lens sebenarnya. Lens ni adalah lens autofocus Samyang 12mm f2. Kalau korang tengok dia punya wide tu lah, macam tu kan, memang luas. Kalau tak aku pakai lens yang Sony punya lens yang memang lens yang aku selalu pakai tu, yang tu 16mm. So dia tak wide sangat, dia macam takat ni kot. So muka aku macam takat ni lah kalau aku selalu ikut video macam ni, luas kot. Lepas tu dia punya f number pun yang tu kalau tak salah aku 3.5 kot. Yang ni 2. Maksudnya dia punya bukaan tu memang lagi, so maksudnya kalau kau tengok betul-betul, dia punya bokeh tu lebih mendalam lah kat tepi-tepi ni bak. Dia punya kemasukan cahaya pun lebih, orang cakap apa, lebih lebih banyak lah. Dia boleh sedut masuk cahaya kan. So aku duk test lah dia punya lens baru yang aku baru beli ni. Tak ada lens baru, lens ni memang dah lama kot. Aku rasa aku keluar dah few years juga, tapi aku baru beli kan. Sebab untuk aku nak buat vlogging, aku rasa sesuai lah untuk lens yang lebih wide macam ni, lebih luas. So kalau aku nak makan apa ke, tak adalah aku kena letak kamera dekat meja sebelah kan. So aku boleh letak kat ujung meja je, tapi dia boleh ambil seluruh gambar-gambar aku, gambar makanan semua-semua ni. Senang sikit. Lepas tu aku, bila aku vlogging sambil berjalan pun, tak adalah aku nak kena mendepu tangan sampai macam ni kan. So aku just takat ni pun dah macam okey. Macam ni dekat je ni, aku punya jarak dengan kamera dekat je ni. So aku macam letak depan ni je, dah ambil wide shot kan. Dia tak terlalu tight macam selalu kan. Lagi satu yang aku perasan lens ni, yang best dia adalah dia punya autofocus. Nampak? Autofocus ni macam laju kat tau. Okay, dia fokus muka aku sekarang, tapi aku fokus kacang sekarang, terus ni. Tak sempat satu saat pun. Laju kan? Kadang ada lens ataupun kamera dia detect kau punya mata tau. Ni macam tak kisah sangat sebab lens ni pun, aku tak tahu, aku tak pandai sangat pasal lens ni. Tapi dia punya autofocus melaju, pantas. Aku nak sambung drone. Sekejap dah sampai rumah, aku sambung ikut balik. Aku dalam 2 jam ni sampai ikut. Okay, aku dah sampai. Tak, aku tengah check, aku tengah test dia punya low light ni, okay tak? Ni waktu malam, so dia punya low light macam ni. Ni dalam putih yang sikit depan ni. Tapi dia punya ISO aku boleh je adjust sebenarnya. Kalau aku nak naik lebih tinggi ke, aku nak rendahkan ke. Kalau aku pakai auto, ni auto. Yeah, man. Okay, so ni dia punya low light untuk malam. Lepas tu aku punya jarak dengan aku punya tangan dekat je, sebab aku letak atas tangan je. Aku tak pakai monopod je, betak. So aku record, aku letak atas tangan macam ni je. Jarak aku dengan tangan panjang ni je. Dah sebab dia wide kan, dapatlah luas sikit. Okay, so aku masuklah rumah sekejap. Kemas-kemas barang, nak ambil barang sekejap. Lepas tu nak masuklah rumah. Nampak mak aku dah letak siap dah. Tatami. Ni aku punya tempat tidur untuk malam ini. Bantal tak ada. Bantal. Nampak kan? So itulah review untuk Samyang 12mm f2 yang ni. So setakat ni okey lah untuk first day aku pakai. So esok aku nak pakai lens juga untuk ambil gambar adik aku combo esok. Nak buat misal outdoor sikit ke apa, kita try pakai lens ni sahaja. Aku malas nak buat lens lain sebab tadi dah bay duit dah kat lens ni. So kita tak ada duit lah, tak ada bunga-bunga bukit lah. Coklat gone bad. Tak. Kalau nak bunga ni, hang cari lah tepi-tepi tu lagi. Kita ketik lah tepi-tepi bunga-bunga lebih. Dah pun ni cari bunga-bunga orang buat bunga telur. Dah tak ada duit lah. Dia punya combo esok pagi. Tapi petang tu kita pergi cari tempat yang boleh ambil gambar untuk outdoor ke apa, kita tengok. So aku nak test tengok untuk foto okey tak lens ni. Foto okey kot. Sebab tadi petang ni pun aku ada try juga ambil gambar sikit. Nanti esok kita vlog lagi dekat combo dengan dekat outdoor photoshoot. Tengok macam mana apa yang jadi kan. Okay lah, jangan lupa tengok 2 video sebelah ni. Jumpa di next video. Bye.